Halo, berjumpa lagi dengan Denny Kece di sini, teman-teman semua. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan video yang berisi tentang anakan atau burayak ikan-ikan kecil, yaitu ikan moli dan gapi, teman-teman semua. Dan di sini sudah terlihat ya, itu anakan gapinya. Saya juga nggak begitu paham sih sebenarnya tentang pergapian atau permolian. Yang penting saya seneng aja gitu kan, piara ikan. Kalau yang di sini nih bisa dilihat banyak banget itu anakan ikan nila, nila yang putih itu, teman-teman semua. Nah, anakan ikan ini sudah banyak ya. Dan niatnya saya akan pindahkan ke kolam yang lebih besar untuk pembesarannya, di kolam terpal ini yang tadinya untuk indukannya. Dan nanti akan kita lihat juga indukannya sudah saya pindah ke kolam yang sebelumnya jadi tempat ikan-ikan mas koi saya. Kita ambil satu persatu ikannya ya. Ini agak susah mungkin kameranya untuk fokus karena saya pakai satu tangan ya. Saya ambil video sendiri, teman-teman semua. Itu untuk pakan burayak ini sendiri saya nggak pakai umpan-umpan mahal kayak misal ikan cupang harus beli cacing sutra atau artemia atau kutu air ya. Saya pakai pelet biasa yang dihancurkan, teman-teman. Nah, bisa dilihat itu warnanya juga dari burayak sudah merah. Itu memang keturunan moli merah itu, teman-teman. Nah, untuk anakan ikan moli ini umurnya kira-kira sudah hampir 2 mingguan ini, teman-teman. Ini dari kecil, dari baru lahir itu saya pilah satu persatu dari indukannya supaya nggak dimakan ya. Karena kalau misal kita tetap campur sama indukannya itu katanya dimakan kanibal mereka, teman-teman. Nah, sekarang sudah selesai semua, saya pindahkan ke kolam yang lebih besar. Jadi untuk pemeliharaan ikan moli dan gapi itu sebenarnya nggak terlalu rumit ya, dan bisa dibilang sangat mudah karena cukup kita sediakan tempat, nggak terlalu besar, nggak masalah. Mau pakai aerator atau enggak juga mereka bisa tetap sehat dan hidup asal kualitas airnya nggak buruk ya. Jadi kalau misal untuk pemeliharaan air mungkin bisa sebulan sekali atau dua atau tiga minggu sekali juga bisa baru kita kuras ya dari sisa-sisa makanan atau kotoran mereka, itu baru kita ganti.
Oke, cukup kita lihat tanakan ikan molinya. Sekarang kita akan pindah ke kolam yang dulu bekas ikan koi-nya, teman-teman semua. Sekarang saya rubah settingan tempatnya untuk pemeliharaan ikan-ikan moli dan juga gapi. Maklum ya, sekarang tahun baru ya, tahun 2021 saya mau perubahan ya dari segi pemeliharaan ikan ya, nggak melulu ikan koi. Saya pengen ganti settingan. Dan ini beberapa anakan ikan moli dan juga gapi yang lain. Ini yang baru lahir malah, teman-teman. Ya, baru beberapa saya pisahkan ya. Tiap pagi saya lihat biar nggak dimakan gitu. Masih kecil-kecil banget. Ini kisaran umur 1-2 hari ini, teman-teman. Dan inilah kolam ikan koi sekarang. Saya setting untuk berkembang biaknya ikan moli ya. Ini sebagian besar moli balon. Ada yang marble, ada yang black moli. Saya nggak terlalu paham namanya sih, warna-warnanya juga. Yang penting saya piara, seneng gitu kan. Nanti saya nggak tahu ini untuk partai besar, maksudnya banyak banget ikannya di sini. Kalau misal anakannya udah gede atau misal saya kasih ke orang, saya juga belum tahu. Yang penting saya piara dulu aja.